teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya akan mereview apartemen yang ada di daerah Olimpik ya teman-teman. Dan ini dari bawah di tamannya bangunan Olimpik itu ada taman kecil dan ada lautnya teman-teman. Ini pemandangannya itu sangat sangat seger gitu ya. Kalau melihat begini itu nggak bosen. Kalau setiap ini hari pemandangannya ya. Itu ini biasanya kan area setiap hari mandang itu bang apa orang-orang. Ini kan nggak begitu banyak orang ya teman-teman. Ini bangunannya tinggi, tinggi banget ini teman-teman ini. Ini ada taman kecil bisa nongkrong-nongkrong. Ada kolam dan ikan, ini ada kolam emas ikan ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau nggak salah ya, nggak tahu deh ikan apa. Saya nggak tahu ya ikan apa gak yang ini saya lihat kan nggak begitu mengenal ikan apa-apa itu. Yang tahu itu yang saya tahu itu tuh. Ini kalau mau masuk apartemennya, oke lah wabi. Lantai 29. Leho. Iya kan teman. Orangnya lagi masih. Hi. Tom ngasih ke? Maya. Oh, telah mau ya. Tapi nggak mau langsir kamu. Ini teman-teman kalau mau masuk, wah, langsung menemukan. Dan ini kayak dapurnya. Dan ada barnya. Asik ini, ini kesukaan aku lah teman-teman. Tapi apalah daya, ini satu bulan itu 40.000. Kalau dikurskan rupiah berapa? Ini ruang tamu dan ruang keluarga. Ini ada lemari buat TV ya namanya. Terus ke sini ada balkoni. Iya. Ini lagi renovasi nih. Masukin lantainya ini. Masuk ke balkoni gitu. Ngeri aku mau ke balkoni. Deket laut soalnya. Waduh, takut aku. Tuh, pemandangannya sangat indah nih pemandangannya, teman-teman. Tuh. Ya kan? Jadi nggak boring gitu, walaupun tuh sendiri ya, seandainya tinggal sendiri nggak boring gitu. Kalau ke sana, ya teman-teman. Ada itu kapal laut jalan ini teman-teman, pemandangannya nih. Kalau sebelah sana ada sebelah sana itu gunung ya teman-teman, nih sebelahnya. Itu ya,
bawahnya ada taman juga, kolam renang. Tapi ini kan agak udah mulai dingin, jadi nggak ada yang renang ya teman-teman. Nih. Kita masuk ke ya teman-teman, kalau mau masuk ke dapur kotor tadi ada itu barnya tadi ini langsung masuk ke dapur. Ini dapurnya ada banyak ya, kita lihat dulu. Oh, kulkasnya ini teman-teman. Yang sebelah sini apa ini? Sebelah sini storage. Ini ya teman-teman, ini storage-nya. Terus inilah dapurnya. Ada tiga tungku. Wah, ini mahal ini soalnya berat. Inilah apartemen seharga 40.000, kontrakan 1 bulan. Ini storage-nya. Ini kan masih ada apa? Belum ada yang nempatin. Ini microwave. Ini diusap. Tapi ini bukaannya susah ini. Kalau buka gimana ini? Storage. Oh, pencet. Ini terpencet ini. Nih. Bisa buat nempati barang banyak-banyak ini teman-teman. Ya. Ini tempat cucinya. Tempat cuci piring. Ini ada di dapurnya juga ada pemandangannya teman-teman. Jadinya nggak jenuh kalau lagi cuci-cuci piring. Nggak capek. Bisa cuci mata ini. Terus ke dapur. Kamar mandinya mungkin ini itu ya. Apa namanya? Buat kamar pembantu kali ya. Ini ranjang pembantunya ini. Di atasnya ada berjemuran. Nih. Terus ini tempat di bawahnya ada buat barang itu apa, lemari ya, buat lemari pembantunya itu teman-teman. Ini ranjangnya, kamar mandinya. Oh, mungkin ini kamar mandi sekalian apa, ruang servis kali ya. Nah, terus masuk ke sini, ini barnya. Ya. Oh, ini storage lagi. Berarti ini salah ini buat apa? Rak sepatu ini ya, teman-teman ya. Di ini ada kamar berapa ini? Ini kamarnya. Kamar yang kan kamar baby paling ya ini ya. Kamar babynya ada juga di lemari bajunya ya, teman-teman. Di sini juga ada pemandangannya. Sama nih AC-nya.
ini juga ada story adanya. Ada tiga story, bisa buat tempat dalaman-dalaman. Terus ini kamar mandi yang ya. Yoyan le ya, Babi. Ambil yoyan le ya. Hah? Ini ruang tamu anak juga ya, sama yang sebelahnya ini ya, sama lampunya, pemandangannya juga nih ya. Terus kita ke ruang nih. Ini kayak Japanese style. Ini lemarinya. Ini lemarinya bisa. Itu ada drawer-drawernya sebelahnya nih ya. Ini buat itu tempat pernik-pernik. Nih. Ini ya teman, buka. Ini sama. Ini gantungan baju. Ini apa? Tempat tidurnya ini bisa. Hoi apa? Ini baik. Kamu nggak? Kamu tailung nggak? Keo. Nih. Ini enak buat tempat itu loh. Barang-barang seperti koper, baju dingin, semuanya taruh situ. Ini kalau ada TV bisa buat taruh TV. Atasnya masih ada ondakan-ondakan nih. Asik, terus pemandangannya juga nih. Kena pas matahari. Cakep kan pemandangannya, teman-teman? Oke ya teman-teman.